Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini kita ada dua orang tetamu yang hebat. Dia dan salah seorangnya adalah Mr. Wan Zhu. Dia adalah satu-satunya kawan saya yang berpangkat CEO. yang kedua adalah Rocky Papa. Okay. Terpangkat ke? Terpangkat ke? Rocky Papa adalah seorang pemilik empayar. Pelukis komik, pemenang anugerah pekomik. Okay. Apa khabar? Wan Zhu, Rogi. Okay, sihat. Kita bermula teruslah sebab panjang nak cerita ni lagi. Soalan pertama, soalan yang sangat penting lah. Okay, jawapan dia saya... Belum ya. Kan, soalan ni penting. Soalan yang pertama sangat penting. Dah makan? Oh, dah. Susah nak jawab ni. Susah ni. Soalan pertama pun dah payah ni. Okay. Banyak kali kita sendiri-sendiri pun dah cerita pasal benda ni. Nusantara. Kita nak cerita pasal komik Nusantara. Nusantara. Komik lah spesifiknya. Ingatkan topik pasal akhirat ke? Boleh masuk sekali. Subplot. Okay, aku terus bagi soalan yang ni je ni. Tak ada nak kias-kias ni kan. Wajar tak kata. Intang siapa ni? Dua-dua lah. Kita bertiga lah. Wan Zulu. Kita berebut jawab lah. Aku nak tengok jawapan yang apa. play safe dia tu. Dia nak berebut jawab susah. Nanti sebab benda ni delay tau. Nanti dia akan delay. Yalah. Nanti kita bertemu tembung. Tapi kita try je lah. Okay. Wan Zhu. Benarkah Komik M tak menyokong Nusantara? Sebab aku selalu nampak kau post kan, siapa kata kau PM tak sokong Nusantara kan? Ada orang kata ke apa? Kita tengok reaksi Progi tu dah ada jawapan terbuka. Jawapannya tidak lah. Kalau tengok komik-komik yang Komik M dah terbitkan, dah mencerminkan jawapannya lah. Tapi okay, kenapa masih boleh terima jawapan tu? Biasalah aku dah tak boleh angkat lah jawapan tu. Progi ada nak tambah apa-apa? Oh, ni soalan ni untuk Komik M. Komik M yang jawab lah. Tak adalah, aku mana tahu kau nak sokong Wan Zhu ke. Saya tak sokong dia. Saya tak sokong dia. Maknanya tak betul lah. Kalau dia kata betul, betul lah. Tapi ada beberapa komik M yang apa yang bersifat Nusantara kan. Contohnya komik yang tak popular apa tu? Pendekar Melayu? Pendekar apa? Kau kata dia tak popular, maknanya Nusantara tak boleh jual ke apa? Boleh jual. Dia tak popular tapi boleh jual. Macam bercanggah apa dia? Dia tak boleh tapi boleh jual. Dia aku tambah sikit Bob jawapan tu kan. Jawapan aku tadi tu ni sebenarnya definisi Nusantara tu lah. Itu aku nak tanya soalan ke-8 tu nanti. Definisi tu tak apa. Kita cepatkan. Teruskan. Sebab pada setengah orang Nusantara tu tanjak keris. Betul. Baju busana zaman lampau. Agak-agak tersempit dan terkongkong sikit lah definisi Nusantara tu kan. Nusantara ni sebenarnya adalah latar kita lah. Kita di Kepulauan Nusantara ni kan. Itulah Nusantara sebenarnya. Jadi maknanya cerita Nusantara ni cerita di Nusantara ataupun cerita zaman dulu? Dia latar Nusantara tak kira lah zaman. So, kalau latar dia latar Kuala Lumpur kira Nusantara ke? Kalau zaman sekarang. Yalah, kita boleh tengok macam mana
kita mengadunkan benda tu lah. Kan? Okey, dari mana kau dapat takrif tu? Dia kalau tengok kamus lah, kamus di Dewan Bahasa dan Pustaka. Oh ya, yeah, okey, ada dalam kamus, okey, aku percaya. Itu aku nak tanya tadi, apa itu komik Nusantara? Habis kau dah jawab. So habis jawab lagi Bob, tak habis jawab lagi. Okey, okey, terus. Oh, dia dah syok lah. Dia dah syok lah, okey. So komik M ni, yelah nama pun komik M, komik Malaysia. So dari awal nama, pun memang komik M memang mementingkan unsur kemalaysiaan. So apabila dah ada unsur Malaysia tu, secara tak langsung ada unsur Nusantara. Nama pun dah komik M, nama pun dah Nusantara, ya tak? Ha, betul. Komik Atra Khalifu Nusantara lah sebenarnya, ya tak? Oh, betul. Komik Babak Boy, ya lah. KL tu. Mungkin tak sangat lah. Shoot. Komik Shoot lah. Oh, dia nama budak-budak WeChat. Jadi kalau itu Nusantara, yang tak Nusantara apa? Yes. Itu soalan yang keberapa, Bob? Itu ke-6 tu. Tak sempat catat tadi. tak cukup ruang. boleh jawab tu, Wang Zul. Rogi pula tanya soalan. Kita semua boleh tanya soalan. Kau pun boleh tanya soalan. Yang secara logiknya yang bukan mengambil latar Nusantara. Kalau cerita tu macam macam Jepun punya style Mecca ke kan, macam chibi. Tapi kalau background dia Malaysia, macam mana? Rogi, kau ni nyusahkan aku lah. Benda ni simple je. Kau nak bagi susah lah. Kau ingat kau nak datang sini senang-senang je. Memang nak bagi susah lah. Jadi aku rasa macam tu lah. Kalau cerita tu, macam Mazu cakap tadi, cerita tu bukan berada di Nusantara ataupun cerita tu tak ada kena-mengena dengan orang Malaysia ke, dengan latar belakang Malaysia, sejarah Malaysia. Cerita tu berlaku kat Jepun ke, cerita tu pasal apa, orang-orang dekat Paris ke. Macam contoh macam cerita apa, Full Metal Alchemist. Kau ingat Full Metal Alchemist tu dia cerita bukan dekat Jepun Jerman. Kan? Dia cerita dekat lah. Negeri lain kan? Ya, negara dia sendiri tapi dia ambil pengaruh Jerman. Jerman kan? Tapi kalau QN tu bukan cerita Jepun lah kan? Macam itulah perumpamaan dia. Jepun dia dah banyak pengaruh-pengaruh Eropah. Dia dah banyak luar dari Jepun kan? Macam Attack on Titan tu. Itu dah totally memang fiction punya dunia lah kan. Dia bukan latar mana-mana tempat yang wujud. Macam cukup ke setakat background Malaysia, tapi ceritanya macam Mecca apa semua tu dianggap Nusantara ke, tak cukup? Dia kalau dia letak kat robot tu, kalau letak keris terus jadi Nusantara. Janji ada elemen kan. Settle. Senang kau buat kerja. Okay. kalau nak claim Nusantara, buat dua benda. Tanjak dengan keris. Tanjak keris. Itu stereotipnya lah. Stereotipnya kan. Supaya tak dipikai lah. Kan. Nak kena tukar design Atra Khalif ni season 2 ni. Buat tanjak lah. Topeng dia boleh jadi tanjak ke kan. Kena lah. Mungkin baru rasmi lepas tu. Betul. Selama ni tak rasmi. Okay, kalau ada contoh, aku nak tanya contoh komik Nusantara yang pada korang nilai komersialnya yang bagus lah, yang tinggi. Tapi kau dah cakap macam tadi tu, maknanya skop dia dah jadi besar lah kan. Kau dah Nusantara tu. Okay, aku spesifikkan Nusantara yang zaman purba. Yang pendekar bertanjak apa semua ni, persilatan ni, kau rasa ada tak komik tu, komik macam tu kat Malaysia yang komersialnya tinggi dan boleh jual dan lebih mesra dengan pembaca yang lebih muda ke apa? Tak ada kot sekarang ni. Sekarang macam tak ada, tak tahulah. Kalau yang akan datang ni ada orang tu yang akan keluar. Wiragera? Ah.
okey. Ah, sorry sorry ada gangguan. Itulah bini ramai. Ada soalan tak tadi? Apa-apa apa soalan dia? Komik-komik pendekar Purbawara yang kau rasa nilai komersialnya tinggi yang ada kat Malaysia. Sekarang ni lah. Aku teringat Wira Kera lah. Oh, aku dah sebut tu satu baru. Lah. Kalau kalau tengok dari dari zaman dulu, Takluk Jagat Zoy tu ada unsur silat. Kemudian kalau majalah gila-gila ada Pendekar Mata Tiga. Don, eh Mata Tiga ke Mata Satu? Pendekar Jaki kot. Tak, tiga. Kemudian, tapi itulah. DBP soalan, kan pernah, soalan, pernah DBP kan pernah buat projek hikayat, ada hantuah, ada barongan, merumah wangsa. Itulah aku punya soalan lebih kepada macam nilai komersial yang tinggi tu benda yang mungkin budak-budak lebih yang muda ni lebih suka ke macam kalau macam yang kau sebut-sebut tadi tu yang yang dah berlalu lah. Bukan dah berlalu. Maknanya treatment dia tu macam kita-kita ni suka tau. Macam budak-budak yang lebih muda ni. Budak-budak sekolah menengah. Aku rasa sekarang kan. Ni mesti kena fusion. Mesti ada mesti fusion yang dulu dengan yang teknologi baru sekarang ni. Kalau Nusantara saja, cerita zaman dulu memang payah sikit lah aku rasa. Tapi boleh lah, payah lah. Payah lah kot. Mungkin kita-kita suka lah tapi kalau aku nak suruh anak aku baca cerita Takluk Jagat dia tak baca aku rasa. Itu yang aku cakap tadi tu. Macam mana Wanzu? Wanzu seorang CEO merangkap editor, merangkap designer cover. Jadi kerja apa ni? Wanzu ni kerja apa? Saya makan gaji. Apa Wanzu? Macam mana Wanzu? Boleh ke kalau komik tu tak ada fusion? Boleh ke dia jual? Kalau ada ada tak formula yang sesuai? Dah ada jawapan dalam dalam soalan Cik Bob tadi. Oh. Sebab dah disebut tentang komersial kan. So bila komersial tu dia kena ada elemen komersial lah. Jadi kalau nak kata semata-mata cerita purba tanpa fusion mungkin tak tepat juga. Sebab dia bergantung kepada cara-cara pengolahan cerita, jenis lukisan pun memainkan peranan juga. So sebenarnya ni tak mungkin tak ada jawapan yang yang tepat, tapi kalau nak cari yang mudah nak komersial memang kita ambil jalan mudah, kita ambil apa yang pasaran sekarang sukalah. Kan? Masih jawapan yang selamat gitu ya. Banyak sekarang ni, kalau yang popular sekarang ni mungkin media sosial lah, Instagram, Facebook semua. So kalau kena fusion dengan cerita Nusantara, mungkin hantuah ada Facebook. Marah-marah. Yo bermain dengan kata-kata di Instagram. Putri Gunung Ledang ada TikTok. Dia mesti ada partnernya. Yalah. Rata ni Wanzu bukannya approve dia punya korang punya proposal. dia contoh yang klise Naruto lah. Dia mana-mana pun orang sebut pun Naruto lah. Ninja tu kan sesuatu yang kuno dan tradisi Jepun yang agak agak tua lah. So kalau dibuat semat betul-betul ninja mungkin benda tu tak menarik kan. Jadi difusionkan dengan pop culture, so benda tu jadi hype lah kan. Macam benda fusion tu aku memang setuju pun kan. Memang aku pun pernah bincang dengan Azhar dalam video aku yang sebelum ni. Cuma dia punya cabaran dekat sini, aku punya soalan tu adakah Azhar, kalau tak ada siapa fusion ni Azhar tu, ni? Alah Azhar yang buat Comic Smash. Oh. Comic yang kau pernah koyak tu. Hah? Itu cabarannya tu. Kalau 100% Purbawara masuk boleh ke? Pada aku fusion tu memang diakui lah. Pada aku mungkin boleh. Bergantung kepada jalan cerita, bergantung kepada jenis lukisan. Sebab kita ambil contoh apa ni?
Inoue Takahiko, dia punya komik Vagabond tu kan. Pun mengambil latar yang nak kata zaman zaman dululah, bukan zaman sekarang kan. Tapi dengan nama dia yang besar tu, sebabkan agak naik jugalah karya dia tu kan. So bergantung benda tu, berjalan cerita. Katakanlah kalau artis yang besar, contoh macam AI ke, atau nama besar yang mungkin cuba buat, mungkin berhasil lah kan. Tapi tu dah kira ada elemen-elemen lain lah kan. Dia dah kira gunakan nama orang tu pula. Ha kan, itu dah. Okay. Okay, next. Next question, are you ready? Tak apa. Nak cerita lagi boleh. Ada apa, soalan pun tak banyak dah ni. Ada isu ke Nusantara ni? Nusantara semua okay je aku rasa. Macam komik M, balik pada soalan pertama tadi, komik M pun mula-mula dah banyak terbit komik yang bertemakan Nusantara Purbawara ni, betul tak? Liga Pendekar, adalah Liga Pendekar yang apa, Afis, apa, Biamin Begin tu, Langkamaya, Langkamaya, Pendekar Melayu Terakhir, Twin X, Twin X lah? Itulah tiga kan? Pendekar Melayu Terakhir. Ni budak apa? Budak kampung apa tu? Ah, Semak Gasing ah, tengok. Yang kampung tu lah, budak kampung apa tiga orang apa tu? Oh, Maon. Maon, pelukis ni shoot tu. Reja. Janganlah bukan orang. Kita pop nak mengedit nanti ni. Eh, aku tak edit. Tak edit ni. Risiko ditanggung sendiri ya. Aku edit awal dengan last je. Okay. Aku macam dah tanya dah soalan ni tadi. Okay. Kalau korang tahu, aku rasa Wan tu mungkin tahu lebih pada benda ni lah. Scene komik dekat Indonesia, diorang banyak tak buat tema Nusantara yang maksud aku Purbawara ni, fusion. Dan sambutan dia macam mana kalau kau tahulah? Tak berapa tahu sangat lah, Bok. Kau kan ramai kawan daripada Indo. Tak berapa tahu sangat lah. Tahu setakat yang tahu-tahu memang banyak lah. Dengan apa, terutamanya bila adanya apa ni, produksi Bumi Langit dengan dia orang punya ada universe sendiri kan. Tentang sambutan saya tak berapa pasti sangat lah. Oh, saya kau cakap aku saya. Oh, sebab jawapan ni kita rakam. Kau tengok, dia play safe. Takut tu. Okay, apa lagi nak tambah lagi? Kau tanya tu macam kau tahu jawapan je, Bob. Kadang-kadang orang yang menyoal ni, dia saja nak menguji, dia dah tahu jawapan. Kalau kau tahu, kau pergilah ABC. Tak ada, aku memang tak tahu. Pasal aku tanya, pasal aku tengok mana yang terlintas kat feed Facebook aku, ramai diorang ni masih buat genre-genre macam tu kan. Genre-genre pendekar semua. Sebab nampak cenderungnya masih banyak kat aku. Tak tahu, aku tanya lah korang, mungkin korang tahu ke. Aku memang tak, aku ni apa yang tahu. Juga tu. Mungkin kau kena buat perspektif khas dengan berjemput rakan komik dari seberang. Kalau dia sudi nak rakamkan Zoom, okay. Boleh. Wanzu boleh uruskan. Boleh. Add sekarang, Wanzu. Invite sekarang. Kau janganlah. Okay, apakah perancangan Komik M seterusnya? Roadmap. Aduh. Dia tak ada roadmap. Rancangan Komik M sebenarnya adalah menerbitkan komik lah. Menerbitkan komik dan komik lah. Gut feeling lah. Gut feeling. Macam tu je lah. Dalam keadaan sekarang ni nak merancang lebih-lebih pun, dalam apa keadaan yang semua orang tengah slow kan. So kita buat produk, jual macam biasa kan. So sekarang fokus jualan dekat online je lah.
Kedai buku masih ada, cuma jualan agak agak perlahan dan tak laju macam dulu lah. Ya, PKP, orang tak boleh keluar, jadi orang nak ke kedai buku pun kurang. Kemudian pameran, macam pameran pesta buku ke sekolah pun dah tak ada. So benda tu memainkan peranan jugalah. So memang beralih banyak jualan ke arah online lah. Memang peningkatan berkali ganda lah. Oh ya, yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuklah Frogi. Oh, aku punya jual kan tu. Ada ada dalam 200-300 ribu ada. Oh. Muka tu tahan. Kalau dalam WhatsApp group, aku bagi lagu Kak Ari tu lah. Jangan lepaskan. Aku yang mana? Aku bagi kau lagu Set the Boss. Come on lah. Okay, Froggy, apa next project yang Komik M? Aduh, Komik M. Slow. Aku pun slow hari ni dengan Komik M. Play safe eh. Play safe. Sekarang kau kan selalu ada je projek dengan Komik M. Projek sekarang projek ni dengan seorang. Gimana dia projek, Bob? Dia tak ada projek tu sebab dia tak kerja, Bob. Pasal dia dah main, dia dah main US dollar sekarang. Itulah pasal. Aduh. Tengoklah kereta aku tu. Nah, kau buat apa sekarang? Banyak aku ambil job. Bukan banyak lah. Satu job yang aku buat hari ni dengan budak. Budak daripada dijaga daripada New York. New York City. Kau pun, buat, kau pun buat... dah macam berangsur-angsur jadi macam New York. dia buat apa? Dia buat komik. Dia persendirian lah. Dia buat komik untuk webtoon dengan Tapas tu. Tajuk komik dia, korang boleh boleh search Don't Be a Hero. Tajuk dia. Sekarang ni ada bau ke? Interview dengan kau hari tu tajuk dia. Komik yang sama ada lama dah aku buat berbulan lah. Bukan benda baru. Bob nak jawab yang baru. Ini yang baru lah. Aku sentiasa buat benda tu. Dia lah tu. Ongoing lah. Dia sama-sama. Dia ongoing punya projek lah. Bukan projek baru lah. Projek yang sama. Projek yang sama. Tapi ada setiap bulan ada lah. Best ke? Komik tu? Boleh lah. Apalah cakap. Komik sendiri. Dari lukis dia masih dekat apa kategori original ke kanvas? Canvas kot, canvas. Original dah berbayar kan? Yalah, canvas yang baru start, tu. Tu banyak ah, ramai ah subscriber. Rasa puluh-puluh ah. Puluh-puluh ribu. Puluh-puluh. Macam apa komik Wira Kera kan, aku tengok masa dia baru keluar itu sambutan dia agak lain macam lah. Semua orang buat fan art apa semua dan buat review. Kenapa kau rasa jadi benda tu? Progi. Lepas tu kita tanya Wansu. Oh, tanya aku eh. Tanya kau lah. Kenapa orang luar? Orang luar eh. Aku orang luar ke? Kau buka editorial punya gang. Orang luar lah. Okay. Terus terang aku tak baca lagi komik tu. Aku ada komik tapi tak baca lagi. Yalah, Kak. Tapi ya, yang dah aku tengok, tak baca tak. Ya aku tengok dia dia mungkin dia dia pandai bermain dengan ni lah apa Nusantara kan. Dan dia fusion dengan apa Journey to the West tu. And then dia mungkin komik yang serius yang jarang orang nampak sekarang ni. Asyik komik-komik yang yang apa superhero yang yang selalu fantasi kan. So mungkin mungkin sebab tu kot ada apa? Dia bukan terlalu dia pun terlalu fantasi juga. Ya tapi dia ke belakang kan zaman dulu kan. Zaman dulu. Zaman dulu zaman Nusantara. Jadi mungkin tu lah dia punya apa kelebihan kat situ. Tak ada komik lain macam tu sekarang ni kot. Kalau kita nak cakap cerita robot, komik robot banyak kot kan.
Nak cakap superhero, komik kau pun superhero, komik aku pun superhero. Tapi kalau cerita yang Nusantara dulu, tak ada tak ada punya persaing kan, mungkin tu dia punya ni kot, apa, dia punya kelebihan di situ. Aku rasa lah. Macam Manzu macam mana? Aku setuju. Rocky pula tanya, kau bukan host? Boleh. Boleh, boleh. Kita bebas. Sebab Froggy dah jawab tadi, selain daripada jawapan Froggy tu, sebab sebab ada betulnya juga jawapan Froggy tu. Selain daripada jawapan Froggy, kenapa tiba-tiba dia macam tiba-tiba dapat perhatian lah. Mungkin sebab produk komik M yang lain sebelum ni sasarannya untuk pelajar sekolah, untuk remaja kan. So bila ada Wira Kera ni, dia macam kena dengan khalayak di Facebook ni yang orang-orang yang agak berusia sikit lah. Yang macam Froggy, macam kau kan. And tu sebab macam Froggy jawab tadi, komik kau, komik Froggy sendiri walaupun bertemakan superhero, tapi macam tak berapa diambil perhatian oleh kelompok ni adalah kerana sasarannya adalah pelajar sekolah. Jadi bila ada Wira Kera ni yang memang sasarannya untuk orang yang sedikit pembaca yang lebih atas, jadi secara tak langsung mendapat perhatian lah. Dan sebenarnya memang Komik M pun secara perlahan arah Komik M pun memang sedikit demi sedikit memang nak ke arah meningkatkan konten yang sasarannya pembaca yang lebih dewasa, sebab Komik M pun dah lebih dewasa tahu. Ya betul. Kalau kita tengok antologi yang terbaru macam Aku Kau Zombie 2 tu dah ada komik Adi Jin, komik Pangan Alip. Nah, konten dia pun dah up sikit lah sasaran step pembaca. Okay, daripada soalan tu. Bagus. Sample bagus Froggy. Apa tak nampak? Sekali lagi Froggy, sekali lagi. Kena bersuara. Komik M. Zombie. Okay, kau lagi seram. Watak Abang F dah keluar. Okay, daripada jawapan kau tadi, aku dapat satu lagi soalan. Macam kau kata, dia lebih hilang-hilang gambar. Dia lebih dapat sambutan daripada golongan yang mungkin sedikit dewasa, kau katakan. Jadi, kalau kita targetnya, audience dia adalah tu, adakah jualan dia sangat memberangsangkan? Macam mana sudut jualan dia pula? Buat masa sekarang, sebab komik Wira Kera ni masih baru dan channel jualan dia di kedai buku online, so dia kena tengok 6 bulan ke atas lah baru kita dapat tengok data. Oh, baru data nampak jualan dia. Dia lagi satu point dia Bob, kalau macam sebelum ni komik-komik yang komik M terbitkan macam Komik Misi, Lawak Budak Sekolah, Atra Kali, apa-apa semua. Lawak Boy yang lupa sebut. Bapak boy. Oh, selalu lupa. Jualannya banyak di sekolah-sekolah, di pesta buku. Tapi disebabkan khalayak yang membeli ni, budak-budak ni, diorang tak ada Facebook, diorang tak ada Instagram, diorang mungkin tak ada handphone. Jadi kelompok kita tak tahu lah. Kita tak tahu berita dia. Kita tak tahu kan. So itu antara faktor lah yang kita tak boleh nak ukur. Jadi kita boleh tengok berdasarkan jualan. So, macam Atra Khalif, sambutan menggalakkan. Tapi kalau kita tengok kat Facebook macam apa ni Froggy? Apa ni? Oh, upgrade. Oh, okay. Tahu lah. Unlimited minutes. Froggy ni buat suspense. Okay. Sambutan apa? Sambutan tu kita kena bagi masa untuk tengok. Contoh macam Atra Khalif tu dah terbukti lah, dah terbukti kita ada data, dah diulang cetak berkali-kali kan, macam Komunisi, Lawak Budak Sekolah. Jadi jawapannya masih baru lah. Tapi kalau nak tengokkan dari segi sambutan memang sangat memberangsangkan lah. Maknanya ada satu risiko ke mungkin pembaca yang dahulu tak membeli komik yang lebih ke arah dewasa pula nanti. Pembaca yang dahulu. Pembaca yang kanak-kanak lah. Yang budak-budak. Mungkin dia risiko dia tak nak membeli pula komik yang macam itu.
Ataupun mungkin dia akan beli sebab cover cantik ke apa. Benda ni sama je Progi. Macam sebelum ni pun, waktu kita ada pesta buku, kita masuk sekolah apa semua, budak-budak dia tetap akan memilih komik yang sesuai dengan dia. Komik yang mungkin sesuai dengan dia, dia kurang ambil lah. Kalau macam sebelum ni, komik M pernah ada judul macam Bob sebut tadi, apa, Ali dan Tuah, Dika Pendekar. Kemudian antara tajuk yang komik yang konten yang bagus macam Scoopers. Sambutannya di sekolah rendah apa semua, tak selaju Atra Khalif, lawak budak sekolah, komik misi kan. Jadi jawapan kepada soalan kau tadi tu, komik M akan meneruskan menerbitkan komik lawak budak sekolah Atra Khalif sebab ada pasaran dia. Dan komik yang macam Wira Keran ni pun, macam Aku Kau Zombie ni pun kita akan terbitkan juga sebab ada pasaran. Kira buka satu pasaran baru lah, new audience. Nanti budak-budak yang tadi dah besar boleh baca yang tu pula. Contohnya yang apa ni, sebab Atra Khalif dah 10 tahun buat Contohnya kalau peminat Atra Khalif tu kan, dulu dia sekolah rendah, sekarang mungkin dah nak kahwin kan. Itu sebab apa ni, peminat komik shoot tu yang mula baca komik shoot, kali tak akhir dia baca komik shoot, waktu dah jahat 6, sekarang dah nak kahwin, masih tak ada sama. Aduh. Reja tengok dia rasa macam ni. Reja, bukan Jas ke yang lukis komik shoot? Lupa lah, dah lama sangat weh. Jas aku nama tu familiar lah. Okay, kau kena buat box painting dengan Jas Oh betul lah. Ajak Froggy sekali kot. Wah, kena juga berkenalan. Froggy ni ke macam jemputan tetap lah. Dia co-host aku. Co-host. Aku mana nak kenalan dengan Jazz tu. Dalam poket kau tu apa lagi? Aku dah tadi nak tanya. Oh ni. Cik, tu macam sengaja nak tunjuk. Tak tunjuk. Magic. Dia. Ha. Oh, nak tunjuk awak lepas orang nak isyak. Ada aku lap screen. Okay, soalan seterusnya, maintenance pet mobil tu macam mana? Okay. Dalam RM35 sebulan. Dia pakai tuti je. Two stroke. Dah nampak dah aku punya hitam. Dia ada lah lubang tu masuk. Wanzu, tak ada plan ke macam kau sebut tadi ada ADG dan apa semua kan? Tak ada plan ke untuk orang-orang yang seangkatan dengan dia ni buat komik solo ke, yang mungkin dah ada yang dah hantar proposal ke, perancangan ke? Mak kata Kahir, kalau ada, adalah. Takkan macam ni? Macam mana dengar? InsyaAllah. Setakat ni, belum ada lagi apa-apa lah. Tapi yang macam kau cakap tadi, maknanya komik M nak buat satu division lain, komik-komik yang lebih serius lah berbanding yang sedia ada sekarang ni. Kenapa tak letak satu label? Line up produk baru lah. Kalau line up kan macam nak buat satu label. Tapi mungkin pelan-pelan lah. Pelan-pelan bila dah ada banyak sikit nanti lah. Baru labelkan lah. Korang pun staff dah dekat 24 kan? Okay lah. Gelak lain macam. Ada dua. Dua puluh. Okay lah. Dua orang je. Dia sah je. Dua je. Tapi kau sendiri Bob. Apa yang kau buat sekarang ni? Aku nampak kau buat komik fantasia ni. Apa cerita ni? Sebab kau tadi Kara Nusantara lah, komik dewasa lah, apalah. Kau sebenarnya nak menerangkan komik baru kau ni, aku tahu. Menuju ke mana tu? Menuju bukan ke Nusantara. Tak adalah. Aku tak tahu tujuan dia. Pasal aku pun tolong mic ni dah yang punya. Oh, dah ada. Punya dia dah ready lah. Mic. Apa-apa dah ready pun soalan dah. Apa-apa pun memang decision tu mic. Aku punya. Lama aku nak tunjuk lah. Akunya lain. Cover. Belakang ada. Yut tu. So apa-apa decision daripada mic ni lah. So
dia ni fan pada fantasi lah, pada fantasi dan apa 2000 AD kan. So dia lebih senang cakap komiknya lebih kepada audience yang lebih dewasa lah. Nah yalah betul. Aku baca yang aku faham. Aku baca pun komik-komik dia memang dewasa-dewasa. Memang dewasa-dewasa semuanya. Ada satu cerpen Nusantara ada dalam ni. Korang yang tak tahu. Android Nusantara nama dia. Aku beli komik ni, buku ni aku dapat kereta. Tapi ini bukan kereta aku. Dia salah bagi, okey? Siapa tu? Tak tahu lah siapa. Kejamnya ukong. Bukan, dia lukis muka kau ke? Bukan, bukan muka aku. Dia tersalah bagi. Aku dah, asyik dia dah tertukar ni. Orang lain punya. Orang lain tu dapat dia saja tu, dia saja tu. Dia saja, tahu. Ada komik Bob, Atra Kalim. Masa ada pelukis covernya kat dalam tu, interview. Oh, Jimmy mana? Ini gambar Jimmy dekat Xiamen, China. Tapi tapi kalau fikirkan memang dah tak ada majalah-majalah baru kan. Aku rasa ni bila tak bila kali last kali terakhir aku jumpa majalah baru. Bila kali terakhir cium bau majalah kan, bau petas kan. Lama sangat lah. Majalah komik yang masih ada gila-gila je kan? Ke ada lagi? Bekazon baru keluar baru tu kan. Bumper kan? Cuma bukan monthly lah. Tapi itulah, masih ada lah, masih ada. Orang jangan dah tak ada pula. So memang kita kita akan slowly improving lah benda ni. Pasal kita pun tak ada manpower sebenarnya. Mula-mula ni. Sekarang dah masuk lah Ayoy, seorang lagi editor perempuan. Alright, rasanya itu je lah kita punya perbualan hari ni. Soalan pun dah habis. Rasanya kalau ada apa-apa komen atau isu berbangkit boleh komen lah. Kita mungkin boleh buat sesi yang lain pula bersama CEO dan Progi Papa pemenang anugerah komik 2011. Pemilik empire. So terima kasih Progi Papa, Panzu, luangkan masa dan background langsirnya. Kalau ada adalah. Nah, ada any last word Progi? Saya nak anda semua jangan beli komik Wirakera je. Beli komik saya sekali. Bagus pesanan tu. Alang-alang beli komik Wirakera, beli komik saya. Amsal, kau cakap benda tu dengan nada suara yang lain. Tiba-tiba kau in character pula. Yeah, dia macam dia macam apa? Psikologi punya style tu. Lain okay, macam. Macam. Terima kasih Bob kerana menjemput ke Bob Spektif pertama kali dapat join Bob Spektif. Jadi saya menghentikannya kan. Oh dah lama, dah lama. Bila lah nak masuk Bob Spektif kan. Tapi malu-malu cakap. Ah tu lah. Hari ni Bob jemput juga kan. So, boleh tidur lena lah orang ni. Okay. Right. Jadi saya menyokong seruan Froggy tadi. Beli seruan. Beli komik dia. Kau seru komik yang lain. Dia seru komik dia je, beli komik dia je. Itulah, kali ni dia dah keluar dari kepompong dia tu, dia suruh beli komik lain juga. Bagus lah. PKP ni telah membuat perubahan kepada Froggy. Ya. Saya kini seorang cikgu. Mungkin next time kita boleh ajak Azhar Abdullah. Oh. Mungkin lebih panjang pun. Yalah. Boleh lukis Twin X kan? Lukis Twin X. Okay. Sampai sini saja dulu. Terima kasih. Right. Nonton Perspektif. Assalamualaikum. Peace out.